ceritanya, cerita awalnya sebenarnya aku itu datang ke tempat yang dimana ya MD sebutlah MD Place itu aku datang untuk casting sebenarnya. Casting sebuah series. Bukan, tapi bukan seriesnya Layang Putus, tapi sebuah series. Terus karena aku emang nyanyi, si manajer aku, Kak Fafa tuh kayak, "Ini kita cobain yuk ketemu sama orang MD Music," gitu kan. Akhirnya kayak ditawarin lah untuk kayak, "Kamu mau gak ngisi soundtrack," katanya gitu. Ini udah ada sih filmnya, seriesnya udah ada. Tinggal kita cari yang mau nyanyi, katanya gitu. Dan akhirnya ditawarin lah, "Kamu mau gak?" "Ya mau lah," gitu, tanpa nolak, tanpa ada tolakan, kayak mikir-mikir enggak. Aku langsung, "Ya mau lah," karena itu adalah first time aku untuk mengisi sebuah soundtrack. Jadi kayak kesempatan enggak boleh disia-siain sih. Dan alhamdulillah lagu itu juga yang membawa nama aku naik gitu. Dan meledak ya, bareng sama seriesnya juga.